Dipisah-dipisah di ngidul ke. Ana sekate, disekati. Ya wis, apa? Wah, ayam melebu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan saya di channel Nusantara Krotes. Saya ucapkan selamat siang, sore, dan malam untuk semuanya yang sedang bersama di channel Nusantara Krotes. Nah, kali ini kita lagi bersama Bang Yanto. Dia lagi muat bibit durian montong, ya, montong bawor atau montong oren atau kromo Banyumas. Untuk ukuran 170 cm sampai dengan 200 cm atau 2 meter. Nah, lanjut kita persiapan muat. Nah, ini kita muat jumlah 100 batang kiriman ke Jawa Timur. Untuk teman-teman yang mau order, ya silakan bisa hubungi ke WA kita. Atau teman-teman juga bisa akses di laman web kita, yaitu www.bibitpurworejo.com. Untuk bongkar muat, iya, dia meskipun udah tua tapi tetap perkasa. Ya, lanjut ke pembongkaran. Nah, ini nanti langsung kita masukkan ke dalam truk, udah siap. Untuk teman-teman yang mau order, stok masih ready, ya langsung hubungi ke nomor kita. Nah, kenapa kita rekomendasikan untuk teman-teman itu pilih yang dongkelan? Yang pertama yaitu keunggulan untuk dongkelan itu batangnya sudah besar. Kemudian yang kedua, tidak memerlukan waktu lama untuk siap berbunga atau berbuah. Nah, bisa teman-teman lihat untuk batang bawah udah diameter minimal 15 cm. Nah, ini sudah lepas karantina. Untuk kaki, kita ada kaki 1, 2, dan 3. Bisa teman-teman lihat juga, ini untuk yang ukuran kaki 1, diameter 15 up. Dan juga ini yang kaki 2. Oke, Kang. Ini kita bikin video langsung ya, langsung audio juga. Jadi kita ada orang, kita sapa. Nah, ini nanti kita kirim sama planter bag, itu udah kita siapkan di mobil yang satu ya, planter bag sama kelapa gencah mentok, biar sekalian kirim ya untuk teman-teman. Ya, lanjut kita bikin video ya. Tadi ada yang miss call, jadi otomatis video ke restart ulang. Nah, ini sama Bang Simo sama Bang Munawar. Nah, ini bisa teman-teman lihat pohon rimbun batang besar ya, siap tanam. Ini diperkirakan usia nyampe buah 3 tahun nyampe 4 tahun ya, dengan perawatan yang maksimal. Nah, ini jenis bawor atau montong oren yang sering teman-teman itu kenal, atau juga ada yang menyebut kromo Banyumas. Untuk ciri-ciri bisa teman-teman lihat, daun itu kecil ya, tidak panjang seperti ini. Ini untuk ciri dari durian kromo atau durian bawor. Nah, langsung ke penurunan ya. Untuk teman-teman jangan lupa like, share, and subscribe ya. Ya, terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.